saya ya. Lain kali kalau ada apa-apa nanti saya pasti cerita ke kamu. Tapi kamu juga harus janji. Jaga kandungan kamu dengan baik. Ya. Dennis luka-luka. Jatuh dari jurang. Dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum saya tahu identitas keluarganya Jessica, Dennis meninggal. Dennis meninggal dan capek saya. Harapan saya untuk tahu semuanya hancur nih. Informasi yang saya dapat selama ini, kami udah berusaha semaksimal yang kami bisa. Kami jangan nyalahin diri kamu sendiri. Jangan membebani diri kamu sendiri, Mas. Dia tega. Semuanya pasti akan ada jalan keluar. Kayaknya cerita sama aku ya. Alasan saya gak mau cerita ke kamu kan, karena saya gak menambah beban pikiran kamu. Takutnya kalau kamu tahu aku jadi stres, kandungan kamu turun lagi. Saya gak mau balon biru lahir prematur. Tapi kamu juga jalannya, proses kehamilan aku memang seperti ini, Mas. Malah kalau misalkan kamu juga gak ngabarin aku, kamu bikin aku khawatir. Emang kamu pikir aku gak tambah stres? Bukan stres mikirin kamu. Maafin saya ya. Lain kali kalau ada apa-apa nanti saya pasti cerita ke kamu. Tapi kamu juga harus janji. Jaga kandungan kamu dengan baik. Ya. Jangan sampai stres lagi. Ingat kata-kata saya. Saya gak mau balon biru lahir prematur seperti Reina. Ya, Bu.
Maaf mengganggu tengah malam, Pak Al. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini Pak Al, Rena demam. Saya sudah telepon dokter yang biasa, tapi dokternya sedang keluar kota dan dia tidak bisa datang. Saya juga sudah coba kompres, tapi demamnya belum turun-turun juga, Pak. Saya telepon Bapak, ingin minta tolong untuk bantu saya antar Rena ke rumah sakit. Iya. Saya kesana sekarang ya, kita antar Rena ke rumah sakit ya. Baik, makasih Pak Al. Iya. Kok jadi sering sakit-sakitan begini sih? Rena itu karena lahiran prematur sering sakit-sakitan. Sering banget Rena dulu masuk rumah sakit. Makanya saya gak mau ini belum biru nanti itu sama seperti Rena. Kalau bisa dijaga ya. Makasih. Udah jagain Rena dengan sangat baik, Mas. Dengan sebisa kamu. Sekarang kita jaga anak kita ya. Besok kita jengukin Adi ya, Pak. Ya. Iya. Besok ya, kita lihat Adi udah sembuh atau belum. Kalau gitu, cus ke kamar dulu ya, Pak. Nanti istirahat ya, sayangnya. Makasih, Pak. Kenapa berhenti, Pak? Irfan? Tadi keluarga Nino curiga nggak ya sama saya? Mereka jangan sampai tahu kalau saya papanya Jesse, lalu mereka bilang ke Aldebaran. Ya, ya. Pa, Mama mau mandi dulu ya, no? Oh iya, iya, Ma. Papa antar Nino dulu ya. Ya. Ayo, no. Kiri, Ma. Kiri. Ya, lurus. Ya, no. Masuk dulu. Ya. Ada lagi yang Papa bisa bantu, no? Enggak, Pa. Makasih, Pa. Ya. Ada yang mau Papa bicarain sama kamu. Apa, Pak? Tadi Papa lihat Jesse itu naik bareng mobilnya Irfan. Bareng mobilnya Pak Irfan? Iya. Papa yakin? Papa yakin, Pak. Papa nggak mungkin salah lihat. Jadi foto yang dikirim
dikirim Elsa waktu itu ada Jesse dan Pak Irfan. Berarti Pak Irfan papanya Jesse. Ya sepertinya begitu, Nong. Makanya pas papa lihat foto itu, papa merasa sosoknya familiar banget sama papa. Karena walaupun dilihat dari belakang, itu nggak asing buat papa. Ya kalaupun memang betul Pak Irfan itu papanya Jesse, kenapa justru Pak Irfan terkesan merahasiakan dari kita ya?